Hai all, kembali lagi dengan saya Kenny Dasrit. Di sini saya ingin membuat makeup tutorial Emina seperti ini. Ikuti terus ya, step by stepnya. Oke, untuk pertama-tama sebelum kita bermake up, saya selalu menggunakan moisturizer ya, atau pelembab. Di sini saya menggunakan pelembab Emina. Sampai merata. Sampai ke leher juga ya dipakai. Biar nanti lembabnya sama dengan wajah kita. Kalau sudah merata begini, kita gunakan primer, ya primer. Kebetulan Emina juga sudah mengeluarkan primer ya. Taruh di beberapa bagian titik. Guna primer. Untuk kulit kita ini bagus ya. Sebenarnya Emina primernya sangat bagus karena dia bisa menutupi pori-pori kita yang besar, jadi membuat makeup kita nanti kelihatan cantik. Kita sudah menggunakan primer, kita gunakan di sini saya ada BB cream. Saya nggak tahu ya Emina ada mengeluarkan foundation apa tidak ya, tapi saya kemarin saya lihat adanya BB cream ya. Kita pakai BB cream. Saya menggunakan BB cream yang light ya, yang light. Jangan lupa ke lehernya juga dipakai, kasih. Karena kebetulan baju saya sini kan terbuka ya sampai ke leher, jadi dipakai juga sampai leher biar tak. Lalu di sini saya menggunakan beauty blender ya untuk meratakannya. Tap-tap. Nah,
Bila sudah rata begini, lalu saya menggunakan, saya tidak membeli pensil alis ya, tapi saya pakai pensil alis brand lain ya, nggak apa-apa ya, karena saya kemarin sempat mau beli tapi terlupa, jadi maklum lah ya, banyak lupanya. Sebenarnya alis saya ini sudah di shading ya, jadi saya tidak terlalu repot-repot lagi untuk melukis alis saya ya, karena memang sudah saya shading. Jadi di sini saya cuma meratakannya saja, karena sudah ada sebagian warna yang sudah agak pudar ya. Lalu kalau sudah pakai alis begini, kita gunakan saya langsung ke ini dulu ya, ke eyeshadow ya. Eyeshadownya saya beli warna seperti ini. Sini pop orange. Ada 3 warna seperti ini ya. Saya mau gunakan yang warna ini dulu ya, peach ya. Oh, dia modelnya powder ya. Powder. Jadi hati-hati kalau pakai, harus diketuk dulu supaya tidak kebanyakan ya, tidak. Jangan lupa juga saya selalu menggunakan untuk di bawah mata saya. Bawah matanya juga sama. Gunakan yang warna orange. Saya mau kasih di inner corner saya yang warna sedikit silver ini. Saya juga taruh di matanya. Saya
lalu kita, oh ya, saya mau pakai eyeliner, tapi karena saya belum sempat beli eyelinernya Emina, jadi saya menggunakan yang lain aja ya. Dari sini saya bikin eyelinernya yang biasa aja ya. Terus saya mencukur bulu mata saya. Lalu saya kasih mascara. Emina kayaknya ada deh di luar maskara, sama eyeliner juga dia ada. Tapi saya terlupa ya, Pak. Oke, ini pergi ke sana. Di bulu mata bawahnya juga ya kasih maskara ya. Selesai ya, seperti ini saya menggunakan bulu mata palsu. Oke, sekarang karena kantung mata saya masih kelihatan hitam ya, jadi saya masih saya karena tidak ada concealer, jadi saya pakai BB cream lagi di sini ya. Untuk menggunakan BB cream harus hati-hati, dia gampang sekali keluar sampai bocor. Lalu saya blend lagi dengan beauty blender. Jadi cara ngeblendnya di tap-tap aja ya, cukup di tap-tap-tap-tap, jangan tarik, nanti kalau ditarik foundationnya atau BB creamnya akan ikut ketarik. Jadi tap-tap-tap-tap aja. Memang agak lama tapi keluar juga kode warna. Tapi ditaruhnya harus banyakan ya, harus banyak.
Lalu kalau sudah begini, saya mau kasih bedak. Saya di sini kemarin beli bedaknya, bedak tabur ya, seperti ini. Ini yang nomor 2, saya like ya. Saya menggunakan yang kuas. Kita berikan kuas. Oh ya, di sini saya nggak tahu juga Emina ada kontur atau tidak, atau ada shading atau tidak. Tapi saya mau akalin shadingnya. Saya akan menggunakan dari eyeshadow palette yang ini. Saya menggunakan yang warna coklat untuk bikin shading di hidung ya. Saya shading dulu. Pengambilan jeruk kan berarti ya, warna pilihan. Ini menggunakan yang jeruk yang lebih rata dengan jari kita. Sebagai highlighter, itu harus gimana ya, seperti highlighter berusaha di atas. Oke, saya taburin udah kasih. Blush on pipi saya dengan Emina Cheek Glow.
warna cotton candy. Ini ya. Oke. Oke, untuk pipi sudah ya. Ya, terakhir lipstick. Tapi di sini saya kayak seperti salah ambil lipstick ya. Saya beli lipsticknya seperti ini karena lucu packagingnya. Ini warnanya warna apa ini 04 ya, sunset. Oke, finish. Saya mau tambahin lagi highlighter di Oke, dan beginilah hasilnya. Bagus kan? Oh iya, untuk kosmetik Emila ini, kosmetiknya ringan. Untuk BB krimnya tidak berasa berminyak atau lengket, dia enggak ya. Bahkan seperti tidak pakai apa-apa. Jadi sepertinya Emina ini memang khusus untuk para remaja ya. Jadi untuk pakai hari-hari pun bisa menggunakan kosmetik Emina ini. Dan ini hasilnya. Oke, beginilah jadinya hasilnya dari brand Emina. Bagus kan? Oke, sebelum dan sesudahnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, see you next time, and God bless you, and thank you for watching.